sahabat Green Canat. Ini kali pertama Green Canat mencoba menanam tanaman karnivora berjenis Nepenthes atau kantung semar. Di sini saya mempersiapkan pertama wadah untuk persemaian, sphagnum moss, dan air bertetes serendah. Di sini saya menggunakan air tetesan AC. Selain itu, juga bisa menggunakan air hujan atau air mineral kemasan yang bertetes rendah. Yang paling utama yaitu benih Nepenthes. Dia seperti ini, sangat halus sekali, bergaris-garis. Ini saya dapatkan dari bonus pada saat pembelian VVT atau Venus Flycatcher. Saya dikasih bonus ini dan saya akan coba tanam, semoga bisa tumbuh. Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Pertama-tama kita akan mempersiapkan media tanam yaitu sphagnum moss. Untuk mensterilkan sphagnum moss, kita masak dulu air yang bertDS rendah sampai mendidih. Air yang sudah mendidih tadi kita siramkan ke sphagnum moss. Kita rendam sampai airnya dingin, lalu nanti kita bilas. Nah, sampai seperti ini, lalu kita diamkan sampai airnya dingin, nanti kita bilas. Selanjutnya, setelah airnya dingin, kita bilas sphagnum moss ya, seperti ini. Kita bilas dengan air bertetes rendah nanti sampai 3 kali. Bilasan yang kedua, kita sudah lagi bertetes rendah. Yang terakhir, bilasan ketiga. Nanti kita tidak perlu mengulasnya terlalu keras. Hasilnya moss yang sudah kita bilas sebanyak 3 kali, kemudian kita pisahkan sebagian karena yang sebagian akan kita campur dengan perlite untuk digunakan menanam Venus flytrap. Setelah moss selesai kita bersihkan, kita sterilkan, kemudian kita masukkan ke dalam wadah penyemaian. Kan kita akan kita rapikan sebelum kita memulai penyemaian. Kita rapikan begini kira-kira. Setelah kita rapikan, selanjutnya kita akan menyemai biji Nepenthes. Selanjutnya kita ambil biji Nepenthesnya. Nepenthes atau Nepenthes ini berapa, lalu kita sebarkan ke media tanam. Namanya juga bonus, jadi cuma sedikit. Nepenthes. Kemudian langsung kita tutup, lalu disimpan. Nyalah. Begitulah kira-kira cara menanam Nepenthes. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Salam. Oke. Okay.